Mantan bek Manchester United, Rio Ferdinand, memprediksi bahwa trofi juara Premier League musim 2022 dan 2023 masih akan menjadi milik sang kampion dua musim terakhir, yaitu Manchester City. Legenda Manchester United tersebut mengatakan bahwa Liverpool memiliki peluang. Mereka berdua, Liverpool dan Manchester City. Tidak ada tim lain yang mendekati mereka berdua lagi, saya rasa. Saya masih berpikir ada 6-8 poin yang akan memisahkan antara posisi kedua dan ketiga. Manchester City tampil luar biasa pada musim 2021-2022 kemarin dengan memastikan keluar juara di pekan terakhir setelah bersaing dalam mayoritas perjalanan musim dengan Liverpool. Jelang musim anyar ini, Manchester City semakin memperkuat skuad mereka dengan menggait sejumlah pemain, di antaranya Erling Haaland dan Julian Alvarez. Dalam beberapa musim terakhir, persaingan juara hampir selalu milik Man City dan Liverpool. Ferdinand pun menilai hal itu masih akan terjadi pada musim 2022-2023 ini. Lebih lanjut, Ferdinand juga meyakini bahwa Manchester City akan kembali sukses memenangi persaingan dengan Liverpool di akhir musim nanti. Jika tim seperti Spurs membuat celah itu adalah celah yang besar, sangat besar. Mereka akan melakukan sesuatu untuk membuatnya. Liverpool dan City, saya pikir akan menjadi balapan dua kuda tersebut. Saya pikir City akan memenangkannya. Menurut Anda, siapakah yang akan menjadi juara Premier League musim ini?